belajar sabar. Soalnya sampean yang cinta kan. Oh, ngono ya. Masa? Ya kami yang cinta. Masa sih? Menurut dia, dia tipe cowok gak baik. Kalau dia memang gak cinta sama kamu, soalnya dia gak cinta hati. Halo. Ini anu lho, apa namanya? Aku pilek. Soalnya itu apa? Ini senang mulai musim dingin nih. Ini aku sambil sarapan ya. Karena emang dari pagi aku belum makan. Udah makan kan? Ya. Makanya aku gak pernah lari dia. Aku jadi salting gitu. Sumpah. Aku dari awal pengen banget ketemu kamu. Gara-gara. Sumpah. Aku penasaran sama cerita hidupmu. Oh. Ya. Kayaknya sih memang lumrah sih. Hampir semua TKW ya. Jadi korban itu udah biasa. Korban apa sih? Biasalah cowok-cowok yang gak jelas tanda kutip itu. Oh, matre apa yang mania lah. Ya banyak lah. Seperti itu. Terus ngapain? Ya aku dengar-dengar mantanmu nikah. Padahal ya, kalian pacaran udah lama. Kayak berapa tahun sih? 5 tahun apa 6 tahun? 5 tahun. Oh iya, maaf. Ini malah nggak perlu perkenalan ya, soalnya memang jadi dianya nggak mau dikenalin, nggak mau terkenal. Walaupun channel aku nggak mungkin ya kalau untuk terkenal, kayaknya yang banyak tuh orang-orang segini kalau aku yang bener-bener dalam banget gitu, jauh gitu, jadi nggak mungkin lah, santai aja mikirnya. Oh ya, terus gimana? Itu mah sudah masa lalu ya, saya nggak mau bahas-bahas lagi. Itu saya ya, benar-benar ikhlas untuk maju-maju. Ikhlas untuk semua. Ikhlas lah, ikhlas lah ngapain juga yang lalu biarlah berlalu. Kita sangat nggak apa-apa, itu cuma pelajaran hidup. Iya, benar. Terus gitu. Jadi ya, iya udah. Susah mau ngomong nanti saya ke bawah. Bawa situasi ya, ke bawah suasana. Suasana akhirnya mengenang masa lalu, nyesel. Enggak nyesel. Kalau nyesel itu karena apa yang saya perbuat dia itu baik gitu. Benar. Terus saya enggak pernah nyesel karena apa yang saya lakukan itu baik gitu. Ya kan? Ya, selama itu baik ya okelah ya. Kelasnya saya itu membantu ya. Kalau dia bohong ya itu urusan biasanya di atas. Itu aja sih. Lemah teles Gusti Allah sing balas. Iya benar. Itu Jawa ya. Apa? Ya, lemah teles Gusti Allah sing balas. Lemah teles. Benar banget. Aku juga pernah sih ngalamin sebenarnya. Iya. Ya tapi enggak yang sampai. Gini, saya itu bukan sedih karena kehilangan seseorang tersebut gitu ya. Tapi yang di sini itu yang sangat. Gimana ya? Justru seharusnya lo bersyukur. Iya, aku tuh sebenarnya ya ampun, lu tuh teman gue dari kecil gitu loh. Oh gila, itu memang dari kecil ya, dari TK. Gila, dari TK masih bisa. Enggak nyangka aja. Enggak nyangka aja kok gitu. Tetangga gitu ya. Tetangga lo ngerti enggak? Oh, iya. Jadi kalian tetangga, pacaran lama, kalian udah, kamunya yang yakin ya. Justru dari kamu yang yakin dia, kalau dia itu malah meyakinkan saya. Oh, sebenarnya gitu. Tapi kenyataannya dia malah nikah duluan, tanpa kabar. Iya, malah mbak kakaknya sih ngasih tahu saya. Justru kakaknya yang ngasih tahu malahan, gila. Jadi dia enggak kayak minta maaf baik-baik gitu. Oh, maaf ya. Dia nikah, kita enggak jodoh. Dia nikah dia masih apa? Masih ada DM saya ya. Masih ada DM. Kayak gitu ya. Gue yakin kamu itu masih ada ya. Lah kok DM emang kalian enggak ada WhatsApp? Enggak, gue udah di-blocking sama dia. Cius sih. Enggak tahu kenapa. Tapi dia enggak ngomong. Terus namanya pengucut ya wajar lah. Iya lah, dia DM. Enggak kan ya minta maaf atau apalah. Dia minta maaf, ya. Tapi itu setelah nikah. Oh. Dapat satu bulan ya. Satu bulan nikah. Ya nggak ada respon, nggak ada cuma tak lihat toh. Ya tak lihat toh. Saya ngasih tahu gimana ya. Nggak apa-apa. Gak wajar lah. Tenang, nggak ya, cuma kamu aja ya. Banyak. Dia cuma minta maaf. Karena dia baru saja kena musibah. Oh, dia sampai ada musibah baru dia ada etikat baik untuk minta maaf. Iya. Dia kena musibah. Iya, terus. Emang apa namanya? Kamu ya. Yang
nggak tahu, pokoknya itu dia kena musibah. Entah itu bener apa enggak, saya nggak tahu. Terus? Pokoknya dia bilang gitu, tapi ya cuma tahu ya toh. Emang musibah apa? Kalau boleh tahu? Hah? Musibahnya apa kalau aku boleh tahu? Ya, diomongin, nggak diomongin. Pokoknya dia kena. Oh, fisik-fisik. Ah. Karma kan? Ini perlu aku omongin enggak? Jangan. Kasihan. Iya, iya, iya. Itu ya, itu enggak perlu ya. Ya, itu perfasi. Iya. Pokoknya. Untuk kamu ya. Autis banget ini. Tengah. Agak di depan, Kak. Terima kasih untuk semuanya yang sudah berlalu, ya. Kamu tak maafin gitu. Tapi kalau untuk buat balikan ngobrol kayak biasa, saya udah enggak mau gitu. Aku udah enggak mau kena kamu lagi gitu. Ikhlas, aku ikhlas banget sih. Iya, ikhlas. Aku ikhlas. Gitu. Justru ngobrol itu malah enggak baik. Iya, aku tuh kesannya lo malah enggak menghargai. Aku tuh udah maafin kamu. Aku udah maafin kamu. Nanti aku udah maafin kamu. Kalau punya orang kalau untuk biar dia ngerti untuk silaturahmi lagi, saya enggak. Gitu loh. Iya, aku paham banget gitu loh. Iya. Ya enggak kenal lah gitu. Karena kalau kecewa, maksudnya di sini tuh pasti ada lah. Kecewa. Sedihnya itu bukan karena apa, terus ini cuma aduh, gimana sih? Susah aku jadi emosinya tuh balik lagi gitu loh. Kan enggak emosi, karena aku tuh emosi kan itu tuh bulan 7 saya ulang tahun itu ya. Itu tuh dapat kado yang istimewa loh. Tapi itu yang ngomong kan saudaranya, bukan dari dia sendiri, bukan kan? Pas, ya, pernah. Pas tepat kamu ulang tahun, justru saudaranya ngasih kabar yang kayak gitu. Tapi sebelum itu kamu udah diblokir sama dia. Iya, udah diblokir karena gara-gara aku minta, ini aku ulang tahun, aku mau kasih info gitu ya. Tapi dia malah ngegas, ya ganti duit. Amin jalu aye gitu. Oh. Jalan kan dia terus aku diblokir. Ya sebenarnya kan enggak niat minta, cuma kadang buat kayak apa apa ngebang labe. Ya, kamu kan dan itu kan kalau pas ulang tahun kamu ngasih apa gitu. Tapi dia blokir gitu. Kadang salah ngomong apa. Terus sampai diblokir berapa minggu buka lagi. Salah hai gitu, tapi udah kok kecewa. Iya, udah tahu kan pas itu. Biarin aja, enggak tak blokir juga enggak apa-apa gitu. Terus habis itu berapa minggu kemudian kakaknya ngomong lek ada kabar kalau dia mau lamaran gitu, terus tanggalnya ini nanti lamaran dia sama nih ucapan gitu. Jadi berarti itu sebenarnya dia udah ada pacaran ya sebelumnya sama gak tahu, calonnya dia DM saya ya kan aku kebetulan di grup gede namanya nggak tahu kenapa, terus dia tuh DM minta maaf karena katanya sih kenal cuma 2 bulan sama dia, saya nggak tahu. Sewas dulu. Katanya sih 2 bulan ya. Tapi kan nggak tahu kitanya yang di sini kan LDR ya. kalau aku sih wajar masalah ya. Namanya materi itu bisa dikirim lagi. Iya pak. Oh, sumpah penasaran, kamu udah habis berapa? Kalau itu sih nggak ngitung ya. Benar nggak ngitung itu mas, cuma saya kan membantu ya. Ya saya nggak pernah memberi, tapi nggak pernah ini gimana ya, membantu lah, saya niatnya menolong. Iya, niatnya pokoknya membantu. Dari secara pacaran 5 tahun ya. Dari dia enggak. Dari dia masih enggak punya apa-apa sampai terus pokoknya sampai dia jadi sekarang gitu ya. Itu gimana ya? Agak maju, Mbak. Takutnya itu. Aku ya udahlah, santai aja, banyak lah yang lebih parah itu juga lebih banyak. Ya, di sini ya enggak bisa pikir ya. Iya, enggak bisa pikir. Kok kamu tega gitu? Kamu kan teman saya dari kecil, ya enggak? Teman saya dari kecil. Kamu kan joko cilik lu. Tegong gitu nih kan. Benar-benar kayak enggak mungkin gitu loh. Kayaknya enggak mungkin. Prinsipnya tuh aku tuh mikirnya dia tuh dari dulu baik. Tapi itu kamu terus aku pernah menekankan ke dia, kamu tuh gimana sih gini. Itu enggak kayak aku serius. Iya, aku serius. Aku meyakinkan. Sebenarnya sering berantem juga. Iya. Iya, meyakinkan ya ada orang tuanya. Aku kan selalu membantu ya. Tapi ya udah, saya kan ikhlasnya di sini tuh cinta tanpa pamrih. Oke. Ini berarti nanti yang untuk jadi thumbnail-nya cinta tanpa pamrih, tapi di yayasan nanti gitu ya. Apa itu urusan pokoknya intinya adalah jodoh. Terima kasih karena kamu sudah memberikan pelajaran ya buat saya. Iya, biar cepatnya.
jadi sekarang saya di lego plong gitu kan, karena pernah udah tahu jadi kita terapi penerang gitu loh. Nanti bahagia aku, aku biar bahagia banget maksudnya ya. Ya alhamdulillah. Ya alhamdulillah udah lepas dari orang yang salah. Ah, yang kayak gitu. Jadi kasihan lo kamu bener-bener kasihan, ngerti enggak kamu? Kamu apa kita kasihan sama dia nanti? Kenapa? Emang kenapa penasaran tuh? Kayak gini, kamu jahatin orang, kamu kayak jahatin diri kamu sendiri, ngerti enggak? Iya. Terus maksudnya salah pilih orang apa gimana? Kok enggak ngerti gimana ya? Aku juga gimana ya? Belum tentu kamu dapat orang sebaik setulus saya. Kamu bisa nyari perempuan yang cantiknya lebih dari saya. Ya, cantik itu relatif. Tapi kalau kamu gimana ya ngomongnya? Menurut dia, kalau gini loh, menurut standar dia udah yang terbaik tapi belum pasti. Soalnya dari kamu sendiri yakin akulah yang terbaik dia ya. Gitu. Kamu mendapatkan seperti saya itu enggak bisa ini sih. Iyalah, semua orang pasti enggak kira itu. Saya kayak gini. Dia ngubungin aku udah DM loh. Saya udah konfirmasi sama orang rumah. Kalau saya suruh mau kasih tahu ke orang tua dia. Kalau tetap enggak hubungi aku. Oke, nanti semua akan saya katuskan. Mungkin dari situ dia takut. Karena udah kamu saya termasuk sabar loh. Masa sabar kalau aku di posisimu, mungkin aku udah lebih berani lapor. Apalagi udah sih itu soalnya aku menghargai orang. Apalagi orang kan tuanis. Tadi kamu udah bisikin aku udah habis berapa. Jadi kalau menurut aku orang tua nih itu aku nyalangin orang tua nih. Aku nyalangin orang tua nih itu. Siap. Orang tua kan enggak ngerti anaknya kayak gitu kan. Kamu soalnya terlalu baik, kalau aku enggak. Kalau aku lapor ya lapor, orang salah harus terima konsekuensinya. Aku tuh masih itu nyaman mau tuan nih. Kasihan nanti kalau tiba-tiba apalagi tetangga. Dia enggak sehat orangnya. Punya sakit bapak tuanya. Iya, habis kena stroke itu. Ya udah lah ikhlas aja. Ya enggak apa-apa. Pasti Allah buatan sari kok. Iya. Pasti Allah buatan sari. Iya, kalau udah ketemu jodoh ya aku doain yang terbaik. Amin. Kamu juga amin. Kok jomblo? Aku enggak jomblo ya. Kamu enggak jomblo ya? Enggak ya. Enggak ya. Undangan. Nah terus mungkin ada itu enggak pesan buat dia. Biar dianya lebih plong gitu loh. Kan ya kalau udah jadiannya baik paling enggak putus pun juga baik-baik. Aku tuh sedih sebenarnya kalau membahas ini soalnya kayak membuka luka lama. Bener. Jadi kalau kamu nggak nanya duluan aku nggak mau ngomong. Tapi ya saya mau share semuanya. Ya siapa tahu bisa bermanfaat. Jangan terlalu percaya sama orang. Walaupun itu orang paling dekat ya. Walaupun itu saya tuh selalu stay positif ya sama dia. Tapi nggak nyangka aja gitu. Saya tuh dikasih tahu orang. Kalau dia nggak baik. Tapi sebenarnya rasanya. Ya, sih, ya, yang terbaik lah. Supaya positif lah. Soalnya kamu udah cinta. Ternyata kenyataannya tentang ya udah. Jadi dia kan ngasih lihat diri dia sebenarnya kan. Udah saya mikirnya baik, ternyata kamu ngasihnya salah. Aku ki orang jahat gitu. Ya udah. Terima kasih. Terima kasih kamu selamat bahagia lah. Mas tolong jangan ganggu hidup saya lagi. Oke. Please tolong jangan ganggu. Jadi kamu bener gak mau share nih? Kamu udah habis berapa? Gak usah lah itu. Gak perlu ya maksudnya. Maksudnya itu aku juga tolong ya. Aku udah bener-bener ikhlas banget ya. Ikhlas, gue ikhlas lah gak masalah. Ikhlas aku gak, ikhlas banget. Di sini tuh apa ya? Cuman ya mungkin saya depannya mungkin semua juga karena kesalahan saya di masa lalu. Gak tahu saya salah apa juga. Bukan standar. Iya, masa akan terima dengan apa? Ya, memang. Ya, mungkin dulu saya pernah nyakitin orang gitu. Jujur sebelum sama dia, kamu pernah kayak nakal itu enggak? Kayak nakalin cowok lah, kayak nyakitin perasaan gitu. Nyakitin. Saya kok enggak. Karena kamu tanya apa sih? Pernah nyakitin perasaan cowok enggak sebelum sama ini? Ini kan paling lama kan. Ini terakhir ya, pokoknya dia tuh jujur ya, aku tuh stand sama dia dari TK. Wow, itu cinta apa sayang? Lihat dia itu kayak suka aja gitu. Cakep mungkin dianya. Oke lah kalau di mata.
Oke, kasih tahu orangnya kayak apa. Aku belum tahu. Udah nanti aja lah ya. Suka, gimana suka terus kita TK bareng, SD bareng gitu ya, sampai SMP enggak, kita bisa terus SMA lagi. Terus SMA juga. Terus dia kuliah. Berarti setelah sampai SD masih satu sekolahan kan? Kan bukan ya, satu sekolah di kampung. Habis itu SMP udah enggak? Enggak, dia tidak. Baru SMA juga enggak? SMA sama. SMA lo sama kayak aku enggak. Salah, kan aku ke itu dulu terus pindah ke kamu. Oh, alah. Iya, kan? Berarti sebelum kamu di sekolah kita itu, kamu udah pernah di sekolah lain? Iya. Oh, aku pindah. Itu pindahan. Emang pindahan tahun berapa? Pindahan. Kamu kelas berapa? Kelas 2? Aku pindah. Oh. Tapi enggak pindah. Tapi enggak sih? Aku soalnya enggak begitu paham. Aku memang SMA satu SMA, tapi enggak pernah satu kelas. Terus juga enggak yang dekat gitu. Jadi ya enggak. Kita kan satu sekolah. Iya, satu sekolah, tapi memang enggak pernah satu kelas. Jadi ya enggak ngerti pindah. Lah. Kan aku pindah. Terus ya, kuliah, sebetulnya. Kamu kerja di luar negeri. Iya, terus ya nyambung lagi ya LDR. Nyambung lagi kayaknya dulu itu BBM ya? Dianya dulu yang BBM. Dia zaman dulu BBM. Inbox. Enggak, inbox Messenger itu. Dia inbox aku. Oh, kamu yang gini-gini. Nyambung lah. Akhir 2013 sampai akhir tahun ini. Lama lah. Makanya 5 tahun. 5 tahun terus udah gitu aja ya. Tapi kalau yang LDR itu udah wajar. Jangankan yang LDR, yang di Indo selalu sama-sama aja bisa putus gitu, yang sampai bertahun-tahun. Pokoknya itu godaannya tambah gede kalau LDR. Sedih banget nyayangin. Ternyata itu apa ya? Nah, sayang banget sama hubungan itu. Hah, harus berakhir kayak gini gitu. Maksudnya tuh udah enggak bisa baik-baik lagi gitu. Cuma kalau dari dulu dia ngomong gitu baik aku. Justru itu malah saya masih bisa nerima lah. Iya. Tapi dia itu mau pergi aja gitu. Pengecut namanya, enggak perlu dipertahankan. Iya. Dia pas mau nikah aja enggak pernah ngabarin saya. Terus dia jatuh susah ngapain ngubungin saya gitu. Ya lo, ya udah ngerasa kena imbasnya. Dia itu psikopat loh mungkin ya. Sakit jiwa dia mungkin ada kelainan sifat. Seko. Lagunya itu, lagunya Red Velvet yang baru itu. Dia mungkin itu ada punya kelainan jiwa. Psycho. Enggak mikir ya. Itu saya yang ngelakuin itu ke aku. Paham enggak? Maksudnya aku lu gue itu udah ngebantu lu. Gue itu udah. Ya namanya pasang lupa sama kulitnya itu udah wajar banyak. Kamu tega. Tegang, oh, aku tuh temenmu lo, paham nggak? Kamu nggak malu tuh? Nanti kalau kamu kemana-mana mau ke tetangga, kota, kok nggak malu sama tetangga? Kamu mau ke tempat mati teman rumahku? Aina? Iya. Emang dia tinggal di situ mungkin setelah nikah kan tinggalnya sama itu mertua, jadi dia nggak mikir nanti kedepannya kayak apa, nggak mikir. Tapi atau mungkin tetangga mikirnya nggak malu. Aku terima kasih banget sama kamu ya, terima kasih. Kamu tuh sudah perlu bikin aku kuat gitu loh. Itu sebagai juga nggak uji apa ya? Menguji gimana ya? Mikir awal tamangan sih. Pokoknya terima kasih banget. Aku udah nggak di sini, udah nggak mau, nggak bisa cerita. Aku nggak bisa sih kayak gini ya. Maksudnya ya, ini cuma pengalaman saya. Saya tuh pernah berjuang, berkorban demi orang yang udah gue sayang. Jadi ya, abisnya tuh udah banyak. Maksudnya tuh nggak mau ngasih kamu nyakitin, karena niat saya itu ngebantu gitu. Aku cuma nggak ada pikiran apa gitu ya. Ya, pokoknya saya membantu gitu. Tak pikir, kenapa saya terlalu percaya karena dia tuh teman saya dari kecil. Saya nggak punya pikiran. Ya bapak punya saya itu enggak pernah kayak gitu. Saya mungkin pokoknya positif thinking terus gitu, tapi ternyata dia ya gitu cuma memanfaatkan saya ya gitu. Ya udah, enggak tahu, gue juga ikhlas untuk semuanya. Saya enggak pernah kecewa gitu, karena apa yang saya lakukan itu baik-baik. Niatin nolong aja saya gitu. Cuma kasihan di kamu nanti ya itu, kamu nandur wong nanti bakal mundur. Benar. Ya enggak, api ning wong kok dhewe karo ngempi awake dhewe. Paham? Iya. Seperti itu udah sekarang sudah punya kehidupan sendiri ya, guys. Tadi lu tetap bahagia. Terus semoga kamu bahagia gitu, sehat. Kita gitu aja. Nanti kalau ketemu
kampung halaman. Hai, jangan pernah mengenal saya. Udahlah. Ya, nyanyi apa sih gak apa-apa. Yang penting, penting sekarang lo udah baik-baik. Bukan biannya. Iya, gak apa. Justru lagunya itu kan, di keempatnya itu kan. Aku gak ngerti lagunya. Gini. Jadi yang paling penting itu kita dapat mengambil pelajaran dari kisah-kisah dia. Iya, walaupun gak cuma dia sih, sebenarnya banyak banget yang jadi korban. Iya, ini dia tadi minta saya ceritain. Nah, karena dari dulu sudah mau telepon-telepon saya terus ya. Kayak gitu. Saya baru ada waktu hari ini. Nah, jadi ya wajar. Dan itu saya lupa mau cerita apa. Jadi dulu ada tanpa konsep gitu juga. Kayak gini, sebenarnya dulu waktu saya jatuh, terjatuh, saya sudah lari ke dia, cuma ke dia, sampai nangis. Iya benar dia. Terus dia mau dia tuh nyuruh saya, begitu lah. Tapi sekarang ditanya saya lupa, karena saya sudah. Terus nggak tapi udah diikhlasin, udah saya lehno. Dulu aku pernah aku melo. Udahlah. Santai aja, soalnya kita makan. Kamu mau makan apa? Thank you, babe. Udah, ini ada apa? Santai, ini ada madu enak. Ayam. Ini kok ini, itu ya kok ngarep ini. Gak usah, enak ini. Ini memang masih enak dengan munik. Oh, enak. Ada ayam goreng Maggi ini enak. Aku tak minum air lah. Gue sudah, oh Pina. Hai guys. Bukan makan aku tuh. Apa-apa aku jagung. Aku ki selera aku kangen deso jagung. Udah matiin. Enggak perlu. Enggak apa makan aja. Ya jangan lah. Asu kali. Bu. Mana? Piye lagi? Wis ana. Udah matiin lah aku ngalihin. Oh ya udah. Bye. Bye. Thanks for watching. Oh, aku enggak pamitan. Wah, pamitan. Thank you guys. Jangan lupa di subscribe guys, itu dong. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Bye. Halo. Udah mulai ya?